Pemirsa, istri dari mendiang Benny Laos, Sherly Choanda, menceritakan detik sebelum dan setelah kapal yang dia tumpangi meledak hingga mengakibatkan Benny meninggal dunia di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Menurutnya, bau bensin yang tercium saat itu berbeda dibandingkan dengan biasanya. Saat di rumah duka, Sherly berharap Maluku Utara bakal mendapatkan pemimpin yang peduli pada masyarakat seperti suaminya. BBM itu diisi, kita di kapal juga baik-baik saja. Nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak. Kemudian posisinya, saya tadinya duduk bersama dengan Bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran, pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar, pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, "Ibu masuk aja di dalam, di luar bau." Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak. Dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari Bapak, saya mau nyelam balik cari Bapak. Tapi kaki saya nggak bisa gerak. Dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, Bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit, saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit, pokoknya saat saya tiba, Bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Benny tenggelam, kata orang-orang, sekitar mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Benny masih punya denyut jantung. Saya berdoa, minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses, dia hidup dengan keikhlasan hati, dia tidak pernah bikin susah orang, dia selalu bantu orang seadanya. Tidak mungkin dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya, yang bentuknya seperti sangat tidak layak untuk, dan itu rumah sakit kabupaten, tapi dia nggak punya apapun. Tapi ini dikasih oksigen dengan pompa-pompa gitu saja. Dia nggak punya inkubator, dia nggak punya pus. Tapi ini masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang tidak mungkin Pak Benny selesai di sini, tidak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa, saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Saya pun mohon bantuan. Banyak hal dalam pekerjaan yang saya tidak paham. Saya mohon bantuannya dari teman-teman jika suatu hari saya butuh untuk berkonsultasi. Kiranya bisa menerima telepon saya. Saya akan berjuang untuk ketiga anak saya. Saya akan berjuang buat mama. Saya akan tegar karena hidup ini terus berlanjut. Dan sejak saya menikah, Pak Benny selalu mengajak saya bertemu meeting. Kata dia, kamu harus belajar. Kalau saya tidak ada, kamu bisa. Dan saya, jangan khawatir. Beta bisa. Beta kuat. Tidak ideal kalau saya pergi cepat. Tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kalau saya bisa dengar, ada di sini. I love you. I love you so much.